Siapa yang gak kenal Ludwig van Beethoven, komponis terkenal, pengarang lagu Für Elise, komponis yang tidak bisa mendengar tapi dia dapat mengubah karya-karya yang luar biasa hingga sekarang masih terkenal. Nah, dialah Ludwig van Beethoven. Kali ini saya ingin mengangkat salah satu karya beliau, tapi sebelum kita mendengarnya, kita mau coba mendengar sedikit tentang latar belakang lagu ini. Nah, selamat datang di channel saya Yohani Kultom. Salah satu karya Ludwig van Beethoven yang akan saya angkat di sini, yang akan saya bahas, adalah Simfoni nomor 5 dalam C minor opus 67. Lagu ini ditulis Beethoven antara tahun 1804 sampai 1808. Tidak tahu persis kapannya diciptakannya, tapi sekitar tahun itulah. Ini adalah salah satu dari komposisi musik klasik Eropa terpopuler, juga yang paling banyak dimainkan. Pertama kali lagu ini dipertunjukkan, dibawakan di Theater an der Wien di Wina pada tahun 1808. Karya ini mencapai reputasi luar biasa segera setelah itu. Simfoni nomor 5 ini termasuk dalam salah satu karya terpenting pada masa itu. Nah, Simfoni nomor 5 ini mendapatkan status item sebagai item sentral dalam lagu klasik pada masa itu. Sebagai lambang musik klasik, Simfoni nomor 5 dimainkan dalam sebuah konser pertama sekali di New York Philharmonic pada tanggal 7 Desember 1842 dan National Symphony Orchestra pada tanggal 2 November 1931. Sebagai penggebrak dalam dampak teknis dan impaknya, Simfoni nomor 5 banyak mempengaruhi komponis dan kritikus musik dan mengilhami sejumlah karya seperti karya Johannes Brahms, begitu juga karya Anton Bruckner, Gustav Mahler, dan Louis Hector Berlioz. Simfoni nomor 5 ini menjadi salah satu komposisi Beethoven yang terpopuler, seperti diantara komposisi lainnya seperti Simfoni nomor 3 dan Simfoni nomor 9. Baik saudara-saudara, seperti apa lagunya? Yuk kita dengar, kita simak bersama-sama. Bagi pencinta musik klasik, ini saatnya kita menikmatinya. Terima kasih, jangan lupa di like, di share, atau di subscribe channel saya. Terima kasih banyak, salam sehat. Thank you.
Thank you.